lagi, weakness finder. Jadi double slow. Yang dari emblem ada, yang dari item pun ada. Lengkap banget dari one-one-nya. Sehingga hal ini membuat, apalagi dengan perubahan buff yang terjadi dari one-one, dia pun makin mudah untuk memecahkan weakness finder. Hanya ada 4 loh weakness point-nya. Jadi makin lebih mudah lagi untuk terbang, walaupun durasinya makin lebih dipersingkat. Dan lah dia untuk MVP highlight kita by Samsung Galaxy A53 5G. First blood sejak awal didapatkan Genki RKT berkali-kali. Ini nggak cuma satu kali ya, berkali-kali dilakukan dengan sangat amat bebas. Dan bahkan kita tidak melihat pergerakan yang tidak, apa ya, bisa dibilang tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari teman-teman Altrigo. Malah mereka yang mendapatkan kerugian karena Udil berkali-kali di pick off. Aku sempat sering bilang ngomongin soal Udil, dia jarang banget mainin hero yang menuju ke arah late game. Tapi untuk kali ini dia membawa Cecilian, dia membawa sebuah resiko untuk gameplay dari Altrigo agar nantinya mereka tidak bisa bermain yang benar-benar di early banget. Nah, biasanya kita tahu Altrigo selalu bermain rookie di early, dan ini adalah triple kill yang paling mahal dari Clover. Karena ya balik lagi, dengan triple kill tersebut mendapatkan keuntungan dan tidak bisa berhenti sampai dengan akhir. Inilah dia highlight by TikTok juga, teman-teman. Kalah Leo Murphy ternyata sama Nino, Be. Udah kena nerf nih. Ini ternyata yang emang kecil bersinar. Iya, muda ini emang suka sekali bersuara ya, memecat. Emang harus menyuarakan isi hati. Harus menyuarakan isi hati.